Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 225, worksheet 421. Nah, di sini kita terjemahkan, urutkan kumpulan-kumpulan dari seri-seri peristiwa di bawah ini dengan kata-kata when. Pergunakan when, kata when tersebut, baik di bagian pertama dan bagian kedua dari kalimat. Artinya kita membuat dua kalimat. Yang pertama di tengahnya dulu, ini dia di tengah, bagian di tengahnya, yang berikutnya adalah di depan. Nah, ini dia sudah kita buat hasilnya. Melati dan Isabel melihat beberapa botol plastik dan kantong plastik ketika mereka pergi hiking atau naik gunung ke Gunung Batur dengan orang tua mereka. Itu kalau when-nya di tengah, yang pertama. Yang kedua, ketika Melati dan Isabel pergi naik gunung ke Gunung Batur dengan orang tua mereka, mereka melihat beberapa botol dan kantong plastik sepanjang perjalanan. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, ini nomor dua. Sebuah tim atau sebuah kelompok ilmuwan berlayar di lautan dekat Costa Rica ketika mereka melihat kura-kura laut yang terluka. Berikutnya, yang di depannya lagi, ketika sebuah tim ilmuwan berlayar di laut dekat Costa Rica, mereka melihat seekor kura-kura laut yang terluka. Itu untuk nomor 2. Berikutnya nomor 3. Para ilmuwan menemukan sebuah sedotan plastik yang mengkerut dan kecoklatan ketika objek tersebut dikeluarkan. Ketika objek tersebut dikeluarkan, para ilmuwan menemukan sebuah sedotan plastik yang mengkerut dan kecoklatan. Itu nomor 3. Lanjut nomor 4. Nah, ini nomor 4. Melati dan saudara perempuannya meminta pertolongan untuk memungut sampah ketika sebuah badai menyapu berton-ton sampah plastik ke Pantai Kuta. Berikutnya, ketika sebuah badai menyapu berton-ton sampah plastik ke Pantai Kuta, Melati dan saudara perempuannya meminta tolong untuk memungut sampah. Itu nomor 4. Lanjut. Nomor 5 lagi. Nah, kampanye Zetoser atau kampanye buang sampah, si pembuang sampah sembarangan, membantu mengurangi sampah yang sembarangan di NSW dari tahun 2014 hingga 2020. Ketika departemen pemerintahan lainnya di seluruh NSW menggunakan kampanye tersebut. Nah, berikut, ketika departemen pemerintahan yang lainnya di seluruh NSW menggunakan kampanye tersebut, kampanye Zetoser membantu mengurangi sampah, buang sampah sembarangan di NSW dari 2014 hingga 2020. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.